Halo guys, selamat pagi. Nah, minggu ini saya berada di Desa Ngadi, yaitu Kabupaten Kediri, guys. Di sini ada wisata pasar jajanan desa, guys, yaitu khas orang desa, yang lokasinya itu berada sangat unik, yaitu di bawah pohon bambu atau bahasa Jawanya sorpring, guys. Seperti apa perjalanan saya hari ini? Kita langsung aja tonton video saya sampai selesai ya, guys. Nah, ini adalah pintu masuknya menuju ke lokasi tempat jajanan desa, guys. Nah, seperti ini, guys. Jalannya sudah lumayan enak, guys. Sudah ada pavingnya. Nah, di sini sangat ramai, guys. Kalau hari Minggu, saya sarankan kalau ke sini itu tepat datang jam 6 ya guys ya, atau jam setengah 7, supaya kalian mendapat parkir kendaraan, terutama buat kalian-kalian yang membawa mobil. Nah, kalau kalian datang di atas jam 8, waduh, itu sangat kesulitan guys mencari tempat parkir mobilnya. Ikuti terus video saya guys. Ada di pasar Sorpring Ngadi Kediri guys. Nah, seperti apa suasananya? Ini suasananya sangat panas guys. Seperti ini. Wah, mana ya? Pasar yang depan sana. Seperti itu. Seperti itu guys. Okay.
Nah itu guys, selesai tanggung. Oke, kita masuk. Nah itu dia guys. Nah itu dia guys, suasananya guys. Suasananya pasar Sorpring guys. Ini dia tulisannya. Macam-macam kan guys tulisannya guys. Nah seperti ini. Kita masuk ke dalam. Oh, yang itu apa? Yang itu apa? Mana dia? Halo. Kemangan papat Ustaz. Wah, masnya habis 4 guys ini guys. 4. Sip. Gemuk, gemuk. Oke okay guys, nah di belakang saya inilah guys lokasi, yaitu tempat jualan Sorpring guys. Nah karena di tengah ini jalannya becek atau habis hujan, terpaksa saya harus mutar ya guys ya. Saya akan mutar ambil jalur sebelah kanan. Nah oke okay. Ikuti terus guys. Oke okay guys, nah seperti ini guys suasananya, sangat-sangat ramai guys. Nah di kanan kiri saya ini banyak orang yang sudah antri untuk beli makanan guys. Nah seperti yang terlihat di depan ini guys, antri membeli makanan. Nah ini dengan keluarganya. Nah di sebelah sana guys, depan sana itu juga sudah menikmati menu makanan jajan deso guys. Nah seperti itu ada punten, ada sumpil, ada pecel, ada dawet guys. Nah oke okay. Saya keliling terus guys untuk mereview dalamnya pasar jajanan deso ini guys. Oke okay guys, nah ini adalah tempatnya, yang tempat yang paling dalam guys. Ini lokasinya kalau dari depan ini perkiraan yang di tengah-tengah ini guys. Nah saya sudah berada di tengah-tengah lokasi pasar Sorpring. Nah itu di belakang saya lagi selfie-selfie. Nah ini dia guys menunya, ada sukun, tape ketan, iwal-iwal, jajar gulung, jenang jagung dan lain-lain. Oke okay. Nah seperti ini lokasinya guys, sangat asri atau adem guys neng kene guys. Enak pokoknya wis lek neng kene iki. Pokoknya lek sing wong tulung aku apa Kediri mesti eroh guys nggone iki neng ndi guys. Bagi yang di luar kota tinggal buka di Google Map-nya aja ya guys. Ketik yaitu Pasar Sorpring Adi. Nah tracker aja pakai GPS, nanti kalian akan sampai di sini guys. Nah ini adalah tempat untuk selfie-selfie guys, sudah disediain tempat untuk selfie guys. Tapi jangan heran ya guys, karena di sini tempat selfie-nya yaitu sudah disetting ala deso guys. Nah itu tulisannya tadi enggon apa itu tempat foto. Nah atau enggone foto. Nah ini ada sepeda dengan gerobaknya guys, seperti ini lokasinya.
Nah, ini saya kesini bersama anak dan istri saya, guys. Nah, ini adalah anak saya, Dimas. Halo, Adipati, Adipati, senyum. Sapa dulu teman-teman Papa YouTuber. Oke, guys, saya lanjut lagi keliling, guys, karena saya akan mencari jajan desa kesukaan saya, guys, yaitu punten sama pecel, guys. Oke. Nah, ini saya sudah berada di paling ujung tempat lokasi pasar Surpring ini, guys. Nah, ini adalah tempat paling ujung. Nah, dari sini suasananya sama seperti yang di depan pintu masuk tadi, guys, yaitu sangat ramai. Nah, ini bapak ini, guys, sangat unik. Dia dalam berpakaian, dia menggunakan topi dan baju khas adat orang Jawa, guys. Nah, ini saya lagi beli namanya punten, guys. Nah, ini namanya punten. Nah, ini yang jualan adalah ibu-ibu, guys. Nah, ini kebetulan saya tidak mengantri, guys. Nah, kebetulan di sini ada penjual yang baru saja pembelinya pulang, guys. Jadi tempat duduknya saya tempati. Nah, seperti ini, guys. Ini rasanya enak sekali, guys. Nah, itu dikasih sambal, guys.
dikasih sambal, sudah ada lalapannya guys itu. Oke. Saya makan dulu guys. Nah itu adalah bapak penjualnya guys, nyentrik. Oke pak, thank you sip. Oke jempol. Yes. Lanjut pak jualannya, saya lanjut dulu perjalanannya. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys video saya tentang atau review saya tentang pasar Sorpring guys yang ada di Desa Ngadi, Kabupaten Kediri guys. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe di pojok kanan bawah video saya ini ya guys. Apabila kalian ingin terus mengikuti video saya yang terbaru selanjutnya. Terima kasih.